Ipul nama saya. Pos Ipul, Haji Ipul. Ini pabrik pembuatan dodol buah-buahan CV Saipul Makmur. Tuh lihat karyawan saya, lumayan ya. Yang ini mobil-mobil yang siap mengantar hasil produksi kami ke berbagai daerah di Indonesia. Produk kami bahkan dikirim ke luar negeri. Tahu nggak, dulu saya dipanggil teman-teman Ipul Cangkul. Eh, si Ipul Cangkul, udah berapa hektar solo? Banyak dong, 10 hektar. Kebun gue juga luas. Santai aja. Kalau teman ngeledek, namanya dia memperhatikan. Anggap saja doa. Tapi tahu nggak dari mana asal panggilan itu? Baik anak-anak, jadi negara kita ini merupakan negeri agraris. Sayangnya, kita banyak ketinggalan dari negara lain dalam soal pertanian. Dan lebih menyedihkan, makin banyak generasi muda yang nggak mau jadi petani. Kalian bagaimana? Ada yang mau jadi petani? Jangan tertawakan Ipul. Memiliki cita-cita itu penting. Jadi, kamu ingin jadi petani, Pul? Tentu, Bu. Kakek saya petani. Ayah saya memang bukan. Tiap hari saya urus tanaman. Dan kalau nggak ada yang mau jadi petani, akan bagaimana negara ini? Jadi, saya akan jadi petani modern. Maksudnya? Saya akan mengembangkan pertanian yang baik. Dari pertanian, saya akan membuka usaha tambahan. Kalau saya tanam padi, harusnya tak cuma jadi beras, tapi bisa jadi pabrik tepung, pabrik kue, dan lain-lain. Udah, Pul, ambil cangkul. Ipul Cangkul, keren tuh nama lo. Baik, anak-anak. Ibu senang mendengar cita-cita Ipul. Ibu yakin akan tercapai kalau kamu sungguh-sungguh. Walaupun orang berkata aneh, saya tetap teguh. Saya semakin yakin untuk menjadi petani ketika saya lewat pasar. Buah impor, Bu. Murah, berkualitas. Ini sesim impor, kok cowoknya juga. Kenapa tidak dalam negeri saja? Mahal, jualnya susah, Bu. Apalagi tuh yang apa? Organik atau apa gitu. Wah, susah jualannya, Bu. Tuh, begitu nasib hasil pertanian kita. Kasihan, semuanya impor. Padahal di negara ini segala macam ada. Nah, ini sekolah saya, SMK Pertanian. Sekolah kebanggaan saya. Disinilah saya belajar pertanian tak hanya urusan mencangkul. Ini dia Pak Guru Bakri yang hebat sekali membangkitkan semangat. Selamat datang di SMK Pertanian. Kalau saya katakan petani Indonesia, kalian jawab, pasti bisa. Siap? Siap! Petani Indonesia? Pasti bisa! Kalian adalah calon petani-petani andal Indonesia. Ingat itu. Di sini kalian akan ditempa menjadi petani modern. Senjata petani bukan hanya cangkul. Senjata kita adalah inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pasti bisa! Bagus! Siapa nama kamu? Ipul, Pak. Ya, Ipul. Pertahankan semangat kamu. Kalau kalian pikir saya sesantai gaya keseharian saya, kalian salah. Saya serius belajar. Saya bersungguh-sungguh dalam praktek. Itulah yang membuat cita-cita saya semakin kuat dan tekad saya bertambah kokoh setiap harinya. Tahu nggak saya lulus dengan nilai terbaik? Dan alhamdulillah, pemerintah daerah memberi saya modal untuk mengembangkan usaha pertanian sebagai bonus jadi siswa terbaik. Nah, dari sanalah saya mulai jadi petani. Dari sepetak lahan milik orang tua saya dan modal dari pemerintah daerah, saya mulai hidup sebagai petani. Petani sesungguhnya, jatuh bangun, ceritanya panjang. Tapi nyatanya, saya berhasil. Saya berhasil mengembangkan lahan sedikit demi sedikit. Tadinya sawah, lalu kebun sayur, dan buah. Saya ajak teman-teman seangkatan ikut terlibat. Bersama, lebih baik pastinya. Apapun cita-citamu, perjuangkanlah dengan kerja keras. Karena tak ada yang bisa menggantikan kerja keras dalam menggapai kesuksesan, kawan.